Recording in progress. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction.
tied up in a straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting, you keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. So tied up in a straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting, you keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference.
Mari kita doakan. Mari kita doakan keluarga besar SMA CT Sapiense Semarang yang telah berpulang ke rumah Bapa. Berikanlah kedamaian jiwa dan tempat terbaik di surga bagi Maria Virgin Evi Krisanti Ridwan, angkatan 1964. Marian Susilowati, angkatan 1971. Gita Avianti Wibowo, angkatan 1974. Eni Julianti Suharjo, angkatan 1980. Mira Linggawati Jaya Saputra, angkatan 1982. Helena Martina Lestari, angkatan 1983. Maria Endah Triastuti, angkatan 1985. Dwi Anggraeni, angkatan 1985. Vivi Sriwati, angkatan 1985. Juntiwati, angkatan 1985. Tuti Mulyaningsih, angkatan 1985. Puspita Dewi, angkatan 1985. Seminar Sasongkowati, angkatan 1985. Indra Yati Lukito, angkatan 1985. Maria Francisca Melina Wati Adianto, angkatan 1985. Antonius Hadi Wijaya, angkatan 1986. Anna Maria Eni, angkatan 1986. Januarius Arifin T, angkatan 1986. Eduardus Teng Chon Hi, angkatan 1986. Jinchan, angkatan 1986. Marta Sila Bakti, angkatan 1986. Agnes Kusumo Wardani, angkatan 1987. Atanasia Rima Mohengsi, angkatan 1987. Betty Marbun, angkatan 1989. Nunuk Lestari, angkatan 1989. Kristina Repi, angkatan 1989. Ganda Maningsih, angkatan 1989. Sylvia Marlina, angkatan 1991. Evi Juna Wijaya, angkatan 1991. Christine Suryani, angkatan 1991. Retno Sumirah, angkatan 1991. Wahyu Rini Widowati, angkatan 1991. Inovani Adikarma, angkatan 1992. Agustinus Cahyo Pamungkas, angkatan 1993. Rudi Sutanto, angkatan 1993. Andreas Bambangka, angkatan 1997. Teddy Hendroyono, angkatan 1998. Aryawan Sutomo, angkatan 2000. Iren Saga, angkatan 2004. Maria Permata Sakti, angkatan 2005. Sari Aryati Santoso, angkatan 2005. Yosef Surya Damar, angkatan 2013. Rahel Amelia, angkatan 2014. Ricky Chuang, angkatan 2017. Johan Surya Jaya, angkatan 2018. Gabriela Jennifer Lige, angkatan 2022. Bapak Sikam, Ibu Joyo, Pak Aceh Subowo, Ibu Agus Darmiatun, Pak Aceh Sugiono, Pak Ignatius Marsudi, Pak P. Purwantomo, Pak G. Suparno, Pak A. Pandu Sabtono, Pak P. Adit, Suster M. Rosalin, Suster M. Angelita Wijaya, Suster M. Bernadetti, Pak Stefanus Joko Prasetyo, Pak G. Sumaryono, Pak FX Eko Witono, Pak H. Ermawan Ruwanto, Pak A. Sinasa Sudawi Songga, Pak Y. Sumaryono, Bu Sukini, Bu Emi Sulistiyowati, Bu Sri Mumpuni, Pak Arif Sidaharto,
Pak Gunawan Pulusia Wahyuningsih, Pak Antonius Purwanto, Pak Petrus Akuat Samodro, Ibu M. Purbianti Arti, Ibu Hols Lopuliza, Suster Stella Maris Haryanti, Suster Laura Sri Muryani, Ibu C. Minaryanti, Ibu Munari, Pak Y. Ari Muladi Wibowo, Pak Dewantono, Suster Marcella, Bapak Suhardi, Ibu Endang Suwandi. Semoga mereka diterima di sisi Bapa dan berbahagia di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Romo, Suster, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Karyawan, Bapak Ibu dan Kakak-kakak alumni, teman-teman Sedesian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat sore dan selamat bergabung dalam Zoom ini. Pada Ekaristi peringatan arwah semua umat beriman. Romo, Suster, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Karyawan, Bapak Ibu dan Kakak Alumni, dan teman-teman Sedesian yang terkasih, setiap orang pasti akan kembali kepada Tuhan, sebab kita diciptakan untuk mengamalkan segala kebaikan agar saatnya kita tiba, kita sudah mendapat berkat yang cukup untuk hidup bersama Bapa di surga. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Pastor Yohanes Sutrisno MSF. Maka, mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti Ekaristi, diawali dengan lagu pembukaan, Tuhan Berikanlah. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat sore semua, berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Pada sore hari ini, kita dipersatukan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perayaan Ekaristi ini dari tempat kita masing-masing. Ya, itulah kehebatan ya, saat ini meski kita jauh, tidak boleh bertemu karena pandemi, tetapi toh Tuhan juga menganugerahkan
sarana, dari teknologi yang luar biasa untuk kita gunakan. Pada sore hari ini, seperti dalam pengantar tadi, bahwa kita akan berdoa untuk kedamaian jiwa, mendoakan jiwa-jiwa yang sudah berpulang, dari keluarga besar SMA CD Sapiensi Semarang, dari tadi kayaknya 1985 ya, mulai angkatan itu. Saya belum lahir waktu itu ya. 2 tahun setelahnya baru saya lahir, 87. Nanti saya masih muda ya. Ya, kita berdoa untuk mereka, jiwa-jiwa yang sudah berpulang itu, supaya mendapatkan kedamaian jiwa. Kalau mereka sedang berada di api pengujian di purgatorium, semoga Allah yang berbelas kasih itu mengampuni dosanya dengan kita mengetuk hati Tuhan dengan perayaan Ekaristi, dengan doa-doa kita ini. Jadi nama-nama yang sudah disebutkan kita bawa, jadikan intensi kita, juga mungkin ada sanak keluarga kita, kenalan kita yang mau kita bawa dalam perayaan Ekaristi, juga kita bisa bawa dalam perayaan Ekaristi ini. Sekarang mari kita memantaskan diri, kita koreksi diri kita atas segala kekurangan, kedosaan, kealpaan kita sebagai manusia. Kita menyakiti hati Tuhan dan sesama, maka kita mohon ampun supaya dilayakkan untuk mengikuti misteri keselamatan perayaan Ekaristi ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua di dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, Putra Tunggal-Mu telah mengalahkan maut dan telah Engkau alihkan ke dalam kemuliaan surgawi. Perkenankanlah hamba-hambamu yang telah meninggal dunia, yang telah kami sebutkan di awal, untuk ikut serta di dalam kemenangan Kristus atas maut dan untuk selama-lamanya memandang Engkau pencipta dan penebus mereka. Dengan pengantaran Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Kami yakin bahwa orang yang meninggal dengan saleh akan menerima pahala yang indah. Bacaan dari Kitab Kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat. Oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
daripadamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah lagu dari saudara-saudari kita yang Batak ya, khususnya Batak Toba nih. Lagunya tentang kehidupan dan juga khususnya kematian. Mungkin kalau saya salah nanti bisa diganti siapa yang bisa nyanyi. Tu dia ho, dung mate ho, alusima, alusima, cempek tingkim ujung naro. Tu dia ho, dung mate ho, dung mate ho, sai pikir ma tu dia ho. Artinya apa? Tu dia ho, mau kemana? Dung mate ho. Kalau kita sudah mati, atau manusia itu ketika mati, dung mate. Alusima, alusima, jawablah, jawablah. Tempek tingkim, ujung naro. Waktunya singkat, waktunya akan berakhir. Ya. Terus, saya pikir ma tu diaho. Coba dipikirkan kurang lebih gitu ya. Pikirkan mau kemana manusia itu. Sebagai seorang beriman, kita lalu tahu ya, kemana sih arahnya kalau orang itu dipanggil oleh Tuhan atau meninggal. Atau saya itu, sekali lagi mungkin juga
kalau pas dengar saya tentang kematian itu suka dengan kata berpulang daripada meninggal ya. Sebenarnya sama, cuma kalau kata berpulang itu seakan-akan nuansanya itu kembali ke rumah kita. Di mana kalau pulang-pulang kampung, mudik itu berarti kan kembali ke rumah kita. Berarti kalau orang berpulang berarti kembali ke rumah di mana dia berasal dan memang harus kembali ke sana gitu ya kan, ke rumah bapak. Maka kalau namanya orang kembali ke rumah bapak, kembali ke di mana dia dilahirkan, dia berasal, yang ada sebenarnya apa? Sukacita, ya kan? Saya pas liburan gitu ya, menyambut dengan sukacita. Wonogiri rumah saya ya. Sekarang lebih dekat ya, paling 3 jam sudah sampai dari Semarang ini. Dulu waktu di Rawamangun di Jakarta ya lumayan ya. Sempat sebelum ada tol baru selesai dari Brebes itu ya ke sini ya sampai ke rumah bisa 13 atau 14 jam. Nah, orang mengalami sukacita karena ia berpulang ke rumah tempat di mana ia berasal. Gambarannya sama juga dengan ketika seorang atau para murid gitu ya kan, sekolah pas tatap muka ya, bukan pas online ya. Tatap muka sekolah lalu kemudian mendengar lonceng bel gitu ya kan, sudah selesai sekolahnya lalu menyambut dengan sukacita pulang kembali ke rumah istirahat lalu melakukan banyak aktivitas ya selain di sekolah tadi ya, maka lonceng kematian ketika dibunyikan bagi kita manusia itu disambut dengan sukacita. Tapi kalau saya tanya nih, saya yakin siapa yang hidup ini, ada berapa yang masuk? Ada 61 akun ya kan yang masuk di sini. Kalau saya tanya siapa yang menyambut sukacita kematian saat ini, artinya yang wah saya senang Romo, saya siap meninggal gitu ya kan, siap berpulang gitu ya, saya yakin tidak ada kan, atau masih ragu-ragu lah setidaknya ya, karena masih pengen mengalami kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang lebih ya ada waktu lagi untuk banyak kesempatan bisa mungkin mencapai cita-cita atau kerinduan apa yang masih ingin diraih, rencana-rencana ingin itu, ingin ini yang belum tercapai. Ya wajar sebagai manusia. Saya juga tidak akan mengajukan diri untuk mengambil tiket kematian itu ya dalam diri kita. Saat dalam bacaan pertama hari ini, kita disuguhkan dari kitab kedua Makabi. Bagaimana mereka ya khususnya Yudas panglima Israel mengajak orang untuk mengumpulkan uang untuk diberikan dipersembahkan ke Yerusalem untuk membuat persembahan kurban bagi ya mereka yang sudah meninggal. Ini sebuah perbuatan dikatakan yang baik karena mendoakan orang-orang yang sudah berpulang. Nah, mengapa mereka perlu doa-doa kita? Apakah mereka tidak bisa berdoa sendiri, ya kan, untuk mencapai atau mendapatkan belas kasih Tuhan, lalu mencapai surga yang mereka rindukan, khususnya mereka yang berada di purgatorium atau api penyucian. Saya membaca buku yang berjudul Misteri Api Penyucian. Di situ dikatakan kita perlu mendoakan orang-orang jiwa-jiwa di api penyucian atau purgatorium ya, itu karena begini. Para jiwa-jiwa di api penyucian tidak dapat menolong diri mereka sendiri karena waktu untuk memanfaatkan karunia Allah berakhir ketika mereka meninggal. Waktu untuk memanfaatkan karunia Allah itu berakhir ketika mereka meninggal. Maka kita sekarang ini masih mendapatkan waktu karunia untuk memanfaatkan itu ya. Sebelum kita meninggal, sebelum kita berpulang. Nah, mereka yang sudah meninggal tidak bisa lagi memanfaatkan waktu itu. Maka membutuhkan mereka, makanya ya, tidak bisa berbuat apalagi untuk meringankan dosa mereka, hukuman dosa mereka. Mereka memerlukan bantuan kita yang masih hidup. Ya ada banyak doa yang bisa kita berikan. Tetapi salah satunya dan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah juga perayaan Ekaristi. Maka benar,
Pada sore hari ini kita mendoakan jiwa-jiwa di dalam bentuk perayaan Ekaristi. Ya, dikatakan karena begini. Karena Misa Kudus pada hakikatnya mengenang tubuh dan darah Kudus Kristus sendiri yang dikorbankan untuk keselamatan kita. Karena dalam Misa Kudus, Yesus Kristus sendiri yang menawarkan dirinya karena kasih terhadap kita. Itulah kurban Sang Yesus yang adalah Allah, kurban yang paling indah. Imam adalah wakil Allah, tetapi Allah sendiri yang mempersembahkan dalam diri Yesus, mengorbankan diri untuk keselamatan kita. Nih, jadi saya ingin mengajak di poin pertama ini, bahwa jiwa-jiwa yang kembali berpulang ke hadapan Tuhan itu mengalami sukacita. Tetapi tidak semua jiwa itu langsung istilahnya itu mengalami sukacita secara istilahnya itu cepat, atau sekarang ini mungkin masih berada di lain pihak, ada yang di api penyucian atau purgatorium. Itu iman kita mengatakan begitu, ada purgatorium. Purgatorium itu dikatakan tempat di mana atau waktu di mana jiwa-jiwa itu dibersihkan untuk tidak akan ke neraka, tetapi akan ke surga menurut iman kita. Ya, tinggal menunggu belas kasih Allah, dilepaskan dari ikatan-ikatan dunia ini. Tadi dengan cara berdoa, kita yang berdoa, memohonkan pengampunan belas kasih Allah untuk mereka. Salah satunya, dan hal yang penting, yang utama memang perayaan Ekaristi. Doa-doa yang lain gimana Romo? Boleh. Dikatakan juga ada doa Rosario biasa, ya ada doa Rosario Requiem, ada doa-doanya di sini yang mungkin kalau mau fotokopi bukunya juga boleh ya. Tapi di judulnya nih Misteri Api Penyucian. Nah, penting doa-doa kita karena mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Mengapa jiwa-jiwa itu mampir gitu ya kan? Mampir berada di api penyucian. Mengapa tidak langsung les ke surga begitu ya? Ada banyak alasan, tetapi salah satunya adalah karena mereka itu masih terikat dengan dunia ini. Mengapa mereka terikat dengan dunia ini? Ada banyak alasan juga, tetapi yang jelas bahwa mereka itu jiwa-jiwa yang belum tenang. Mereka belum mendapatkan ketenangan karena mungkin belum bisa mengampuni ketika dipanggil oleh Tuhan gitu. Belum bahkan diampuni oleh orang-orang yang pernah disakiti hatinya. Atau mungkin dalam keadaan ketika meninggal, keadaan yang tidak wajar atau tidak layak. Misalnya kriminalitas, atau misalnya bencana alam. Maka kalau ada bencana alam, diusahakan jenazahnya dicari untuk dimakamkan secara wajar, secara layak, juga supaya menolong jiwa-jiwa itu mendapatkan kedamaian. Seandainya sampai juga tidak diketemukan, atau mereka yang karena kriminalitas, nah itu tugas kita untuk mendoakan jiwa-jiwa itu. Maka pernah suatu saat, saya ditanya umat dari pengalaman hidup mereka, khususnya dalam pengalaman doa. Di paroki Keluarga Kudus Rawamangun itu ada sebuah taman doa, taman Pieta, ya. Ada patung Pieta, gitu, Bunda Maria menggendong jenazah Yesus. Nah, umat itu sering berdoa di situ. Bahkan juga sore, siang, pagi. Ya, tergantung waktunya menurut dia. Lalu suatu saat tanya kepada saya, setelah perayaan Ekaristi, Romo, saya itu ketika berdoa, kok kayaknya di samping agak jauh dari saya itu ada bapak-bapak gitu yang berbaju putih. Gitu ya. Saya itu juga ketakut, tapi ketika saya tengok itu tidak ada. Itu beberapa kali Romo, ya kan, saya mengalami itu ketika berdoa. Apakah itu yang mengganggu saya atau bagaimana? Ya? Lalu saya ingat juga ada pelajaran waktu itu juga di kampus ya tentang jiwa-jiwa seperti itu. Lalu saya mengatakan bahwa itu jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan. Maka tidak perlu takut, doakan saja. Siapa namanya nggak tahu namanya ya kan? Ya tidak harus menyebut nama, tapi intensi untuk jiwa itu yang saat ini memohon pertolonganmu. Ya. Maka baik kita juga menyempatkan waktu di dalam doa-doa kita. Tidak hanya ketika November, tidak hanya mungkin tanggal 2 atau tanggal sekarang ini tanggal 5 ya kan, atau tanggal berapalah kita berdoa
setiap saat kalau kita berdoa, bisa menyisipkan, mendoakan, entah mereka yang kita kenal secara khusus juga itu baik, atau juga jiwa-jiwa yang tidak kita kenal, yang mereka karena corona, karena bencana alam, karena apa yang perlu untuk kita doakan. Mendoakan jiwa-jiwa itu baik juga. Bahkan kita juga bisa mendoakan mereka yang non-Katolik gitu ya kan. Mendoakan mereka tidak apa-apa. Itu jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Seorang penulis dari Jepang, Aiko Gibbo, menulis buku berjudul Hidup Sesudah Kematian. Dia percaya bahwa jiwa-jiwa itu membutuhkan pertolongan. Ketika sebuah makam lama tidak dikunjungi, lalu keluarga itu mengalami bisa saja mimpi atau tanda-tanda tertentu supaya khususnya jiwa-jiwa yang tidak belum tenang jiwanya tadi, supaya keluarga itu berdoa bagi dirinya. Atau memang kalau keluarganya memang sungguh tidak bisa berdoa atau karena apa ya, lalu meminta pertolongan orang lain. Maka kita juga jangan melupakan orang-orang yang sudah berpulang, tadi sudah disebutkan ya dari tahun 85 sampai tahun ini yang sudah meninggal, itu baik juga mereka. Mereka berada di mana kita tidak tahu posisinya. Tidak ada kesaksian, bahkan keluarga juga tidak dihubungi ya kan. Tidak di WA, tidak di telepon, tidak di SMS, tidak di bahkan ditampaki. Atau mungkin ada juga yang pengalaman semacam itu ya. Romo Agung itu dalam mimpinya, Romo Agung yang menjadi sekretaris uskup Keuskupan Agung Semarang, mimpinya baru-baru saja itu mimpi didatangi Romo Hardo yang belum lama ini juga meninggal, Romo NSF ya. Kemudian didatangi katanya membawa bunga atau bagaimana gitu ya. Nah, kemarin tanggal 4 itu kami ada perayaan Ekaristi tapi offline, ada juga online. Itu di Banteng di Skolastikat NSF. Biasa kami setiap tahun tanggal 3 atau tanggal 4 November itu berdoa seperti itu. Nah, Romo Agung itu titip kepada Romo Sumargo karena Romo Sumargo datang dengan saya dengan beberapa romo. Titip nyekarke Romo karena beliau enggak bisa datang. Nyeparke khususnya Romo Hardo untuk istilahnya dengan kata-kata seperti itu. Ya, ini titipan dari Romo Agung. Ya, sapaan tersendiri karena itu tadi. Maka penting juga sekali lagi doa-doa kita ini sungguh berguna bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan, jiwa-jiwa yang sudah berpulang. Bagi kita, lalu apa maknanya kecuali kita juga berdoa, kecuali kita memberikan waktu, kesempatan kita untuk berdoa bagi mereka yang sudah berpulang. Dari kata-kata yang saya baca dari kitab ini tadi, dari buku ini tadi, maaf, dari buku ini, bahwa karunia, ya, waktu untuk memanfaatkan karunia Allah ini sudah berakhir. Kita tidak tahu waktunya. Tadi saya menyebut saya, wah saya berarti muda. Tidak lalu, saya masih punya umur panjang sampai puluhan tahun yang lagi. Ya. Memang harapannya begitu dalam keadaan sehat. Tetapi kita tidak tahu kapan waktunya akan berakhir. Juga Anda semua. Bahkan kadang-kadang kita mendapati orang yang baik-baik saja, yang sehat, bahkan rajin olahraga, makannya terjamin dengan kesehatannya. Kita tidak tahu apa musibah apa atau waktu apa yang Tuhan akan tentukan untuk mereka. Maka ketika kita tidak tahu, dikatakan waktu Tuhan itu seperti pencuri pada waktu malam, kita tidak tahu, maka kita berjaga-jaga. Cara berjaga-jaga dalam kehidupan kita ada banyak cara. Salah satunya memberikan diri sebagai berkat. Ya, selalu mengoreksi diri akan segala kesalahan kita dalam pengampunan dosa. Kalau ada kesempatan mengaku dosa kembali, ya buat itu. Terminimal secara pribadi kepada Tuhan untuk bertobat. Karena kelemahan kita kan kita seringkali melakukan dosa-dosa dan dosa lagi. Ya. Dalam diri manusia itu ada konkupisensia, ada potensi untuk berdosa. Maka terus-menerus bertobat untuk berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu waktunya supaya ketika akhir hidup kita itu ditentukan, lonceng dari kematian kita dibunyikan, kita ini sudah didapati Tuhan setia. Setia dalam keadaan yang baik, ya, baik dalam secara rohani, bahkan syukur-syukur kalau siap, dipanggil oleh Tuhan. Dulu saya
yakin banget dengan salah satu doa, namanya doa wasiat. Rumah saya itu dekat Gua Maria Sendang Ratu Kenyong ya, di Paroki Indanan sana. Nah, itu ada doa wasiat, itu dikatakan pokoknya kalau mendoakan ini, membawa kertas ini di dompet, di apa namanya saku atau dimanapun, dan mendoakan itu akan diberitahu nanti ketika waktunya mendekati ajal gitu ya. Wah, ini ya baiklah, nanti kita bisa siap-siap dulu sebelumnya ya kan. Kalau sudah diberitahu kita bisa siap-siap. Ya syukur kalau ada seperti itu, tapi lalu saya berpikir kemudian waktu itu masih kecil ya kan. Belum masuk jadi romo ya. Ya ternyata waktu Tuhan itu seperti pencuri, bukan tidak diberitahu kan. Ya syukur kalau ada tanda-tandanya ya. Yang jelas bahwa kita siap berjaga-jaga setiap saat. Kita tidak tahu kapan waktu itu bagi kita. Saudara-saudariku, suster yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa poin yang bisa kita maknai dari perayaan Ekaristi ini dan juga Sabda Tuhan. Bahwa pertama-tama kita yakin akan adanya surga yang menjadi rumah kita kembali kepada kehidupan yang kekal nanti. Dan saat ini sudah diterima atau sedang diterima oleh saudara-saudari kita, keluarga besar dari SMA Sedes ini, alumni ya, yang sudah berpulang. Dan mereka yang masih berada di api penyucian memerlukan pertolongan kita dengan doa-doa kita. Maka kita terus berdoa, baik dalam perayaan Ekaristi seperti ini, ataupun doa secara pribadi, bahkan juga jiwa-jiwa yang tidak kita kenal. Dan yang lain, ini menjadi PR bagi kita, bahwa mari memanfaatkan waktu karunia Tuhan yang diberikan ini dengan sebaik-baiknya. Berjaga-jaga dengan hidup yang baik. Dan semoga ketika Tuhan memberikan waktu, lonceng kematian itu diberikan kepada kita, kita didapati Tuhan untuk setia. Ini yang bisa kita bawa pulang menjadi permenungan kita, dan semoga menambah semangat kita untuk terus berdoa bagi jiwa-jiwa yang sudah berpulang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari, mari kita panjatkan doa-doa kita dalam doa umat. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Masih di mute. Dan memanggil mereka dengan nama masing-masing, serta memberikan tempat terbaik bagi mereka di surga. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan SMA Sedes Sapiensis Semarang yang telah meninggal, semoga Bapak memanggil mereka dengan nama masing-masing, mengampuni mereka dosa-dosanya, dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat. Bagi suami, istri, orang tua, kakak, adik dari Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Sedes Sapiensis Semarang yang telah meninggal. Semoga Bapak berkenan mengampuni segala dosa dan memanggil mereka dengan nama masing-masing serta memberikan tempat terbaik bagi mereka di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, semoga Bapa mengakhiri kesusahan mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersama di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, semoga Bapa yang Maha Baik menuntun mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal
karena ditemani oleh para kudusmu di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umatmu. Bagi kita sendiri, semoga Bapa tinggal bersama kami selalu agar di dalam perjalanan hidup ini, kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalanmu untuk saling membahu dan berbagi hidup dengan sesama karena kasihmu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umatmu. Kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa permohonan kita dalam perayaan Ekaristi ini, ujub pribadi kita. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan peziarahan kami menuju kepada-Mu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan dengan percampuran anggur dan air ini, kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Dengan rendah hati dan tulus hati kami mengaturkan persembahan kepada-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan dan berkenan. Semoga berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, bersihkanlah seluruhnya dari kesalahanku. Sucikanlah aku dari dosaku. Marilah berdoa, saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa, berkenanlah menerima kurban yang kami persembahkan untuk semua hamba-Mu yang telah meninggal dalam Kristus, khususnya keluarga besar dari SMA Sedes Sapiensia Semarang ini. Semoga berkat kurban kudus ini, mereka dilepaskan dari belenggu maut dan layak menerima hidup yang kekal. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Syukur kami.
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi, Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Kita nyanyikan Anamnese nomor 2A dari TPE yang baru. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, keluarga besar dari SMA Sedes Sapiensie Semarang ini, yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu di dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia di dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa Bapa kami. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Tuhan. Semoga dengan percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darahmu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayangmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tetapi bersalahlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Doa Komuni Batin. Doa Komuni Batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus.
Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita juga memohon pertolongan doa dari orang kudus khususnya Bunda Maria. Kita mohon bantuan doanya untuk kedamaian jiwa-jiwa orang yang kita doakan dengan mendoakan 3 kali salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, lipat gandakanlah belas kasih-Mu atas hamba-hamba-Mu yang telah berpulang berkat kurban yang telah kami terima. Semoga berkat rahmat baptisan mereka Engkau beri kepenuhan sukacita yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi, pengenangan dan juga doa-doa untuk keluarga besar SMA Sede Sapiens yang sudah berpulang. Terima kasih untuk semua petugas liturgi yang membantu, dari lektor, pemazmur, juga membaca doa umat, ya, juga untuk paduan suara, juga hal teknis untuk Zoom, penyedia Zoom, juga kontak-kontaknya dengan saya, dan semua saja yang terlibat. Kita di undang untuk terus berdoa dengan rajin untuk jiwa-jiwa yang sudah berpulang, khususnya kalau kita punya keluarga yang kita cinta yang sudah berpulang, kita doakan mereka. Ya. Sekarang kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan kita doakan, khususnya mereka yang sudah berpulang, juga panggilan hidup, perutusan, tanggung jawab, pekerjaan, dan niat-niat baik kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai.
syukur kepada Allah. Marilah kita pergi mewartakan cinta kasih Tuhan kita semua diutus. Romo, suster, ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat petang, berkah dalam. Selamat petang, berkah dalam. Yang pertama tentu saya mengajak Romo, suster, ibu, bapak, dan anak-anak semua untuk mensyukuri atas kemurahan Tuhan, kerahiman Tuhan yang telah mengizinkan kita pada petang hari ini untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Yang kedua, marilah kita juga bersyukur atas teladan dan semangat Bapak Fransiskus Assisi yang telah mewariskan semangat persaudaraan buat kita, lalu ini menjadi sesuatu yang kita hidupi juga pada sore hari ini. Terima kasih kepada Romo yang sudah berkenan untuk memimpin perayaan Ekaristi pada sore hari ini, Romo Trisno MSF. Terima kasih kepada Ibu Bapak, baik yang di sekolah maupun yang di rumah, juga anak-anak, atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Tentu ini menjadi hal yang baik dan benar untuk terus kita lakukan. Ini memang baru yang pertama kali kita laksanakan perayaan Ekaristi untuk mendoakan arwah para leluhur kita, keluarga besar SMA Sede Sapiensi ini. Terima kasih kepada OSIS dan komunitas Seuko. Seuko itu singkatan apa tuh? Sedes Yogyakarta Community. Oke. Dan juga tim multimedia yang sudah menginisiasi kegiatan kita pada sore hari ini. Saya berharap apa yang sudah kita mulai hari ini, tahun ini lalu menjadi tradisi buat kita untuk tahun-tahun berikutnya. Saya kira kita masih punya waktu, ini tanggal berapa ini ya? Tanggal 5, masih punya 3 hari lagi ya, supaya kita bisa mendoakan untuk indulgensi penuh buat keluarga besar kita ini. Mari kita terus doakan, karena berkat jasa-jasa mereka lah, maka SMA Sedes ini masih bisa berjalan dan berkembang hingga saat ini. Kita tidak bisa melupakan jasa-jasa mereka. Demikian Romo Trisno yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan kita sore hari ini. Mari kita pulang dengan sukacita, karena Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita.
berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih berkah dalam. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selamat malam semua. Terima kasih Romo. Anak-anak semua. Terima kasih Romo. Kami sami. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Ibu Multimedia. Terima kasih. Nggak tahu saat mau nota mas.